Nabrak halte, nabrak anak sekolah, nabrak pemotor, nimpa tiang listrik, mengenai truk Isuzu. Ya, pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa dan prihatin atas kejadian musibah ini. Infonya 30 orang korban, 10 meninggal dunia, 20 luka-luka. Terkait dengan keterjaminan, kami masih mendata dan masih menunggu laporan dari kepolisian. Insya Allah, kalau melihat seperti ini, ini masuk dalam undang-undang keterjaminan pasal 34. Pasal 34 itu kami melindungi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan. Baik. Nanti kita lihat. Ya. Sejauh ini yang kami lihat seperti itu, tetapi kami belum bisa rilis apakah seluruh korban dapat kami laporkan. Baik. Ibu Dewi, kami mohon mengkonfirmasi lagi bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan Kapolsek Bekasi Kota yang mengatakan korban sebenarnya sudah terupdate 11. 11 atau 10, Bu, kalau dari Jasa Harja mendapatkan informasinya? Sampai saat ini 10. 10. Baik. Siapa saja? Apakah sudah dapat informasi dari korban-korban ini? Masih melakukan pendataan. Masih melakukan pendataan. Apakah memang ada kabar bahwa ini banyak anak sekolahnya? Ada dua rumah sakit, kan. Kami nanti setelah ini, nanti saya ketemu dengan hadir gabung, setelah ini nanti akan melakukan pendataan. Baik. Tadi Ibu Dewi katakan bahwa ini akan ada pengecekan apakah memang korban ini dapat mendapatkan bantuan dari Jasa Harja sebagai korban kecelakaan. Ya. Apa saja yang menjadi kriteria dari bantuan itu? Nanti kami lihat dulu laporan polisinya seperti apa, karena keterjaminan itu sesuai dengan laporan polisi yang keluar nanti. Artinya kriterianya akan seperti apa yang memastikan bahwa mereka nanti akan dapat atau tidak? Ya, ketika polisi nanti bahwa kecelakaan ini nanti tercover di sesuai dengan kami Undang-Undang 33 atau 34, itu nanti kami akan menjamin. Baik. Jika tercover, nanti jaminan seperti apa yang akan diberikan? Meninggal santunan. Jadi yang meninggal dunia itu setiap orang 50 juta rupiah. Yang luka-luka dirawat rumah sakit maksimal 20 juta rupiah. Oh, itu akan diberikan kepada ahli waris atau bagaimana? Atau memang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. Nanti kami melakukan pendataan. Segera nanti terhubung dengan Dukcapil. Nanti langsung kami cari ahli warisnya. Insya Allah kurang dari 24 jam kami dapat menyelesaikan santunannya. Kemudian kalau ke rumah sakit kita akan mengeluarkan garanti letter. Oke. Okay. Berarti akan dicek dan juga akan memberikan garanti letter. Terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung bersama kami di Metro. Thank you.
Kuat tadi berapa ya?